patokannya adalah pesantren Al-Abrar. Nah, Mang Bisdayana, jadi sebenarnya itu ada pelangnya di sini ya. Nah, cuman sudah terbaca lagi. Nah, jadi kita patokannya di rumah ini nih. Bu, upami motor biasa masuk. Nah, jadi di sana itu ada lagi pembangunan ini ya, jalan ya. Jalannya licin banget. Ini juga terpaksa. Jalannya batako gini ya. Nah, berarti jalannya yang ini ya, ngikutin batako. Nah, Mang Sejo sarankan kalau Mamang Bibi ziarah ke sini harus diantar ya sama orang yang tahu jalan, takutnya sasar. Soalnya ini juga belum didaftarin sama Google Map ya. Nanti Mang Sejo mendaftarkan. Wow, seperti inilah. Biasa. Lewat galengan. Aduh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kembali lagi di channel YouTube Mang Sejo. Kali ini Mang Sejo sedang berada di makam Sultan Abul Mahsin Muhammad Jainul Abidin ya. Nah, ini letaknya ada di Kampung Pangasih, Desa Seat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, seperti inilah ya keadaan di makbarohnya. Nah, nanti makamnya ada di sebelah sana, dan inilah kamar mandinya ya. Nah, ini tempat masaknya.
Jadi suasananya sangat sejuk sekali ya sini. Nah, itu juga sama kamar mandi. Nah, kamar mandi ya. Nanti kita akan ziarah dulu. Hoyong naros-naros ka Abah gitu ya. Iya teh kapendakna irah Abah kira-kira. Iya. Hari kapendakna mah tahun waktu ngebangun banyak. Waktu ngebangun tahun 96. Tahun 96. Aing ngebangun dia ge sami 96. Itu akhirnya kan sudah tembok. Oh. Abah, saya namanya Abah. Arsudin. Abah Arsudin. Abah asli dia, Abah? Dia. Tos lama. Abi nungguan lagi. Oh. Tidak sama dengan kenapa itu nungguan dia. Abah ya tadi dia nya. Ai warga dia mah eta bah menal ieu ta sebagai makam naon ya? Pangasih gitu. Pangasih. Super makasih. Super makasih jeung Abi nusa samidan. Oh. Seueur bayeun ka dia bah. Watu seueur bilang. Seueur. Nu ti mana paling jauh sina bah ka dia? Watu Lampung. Lampung. Lampung paling. Berarti turunan-turunan mah seueur ditu sigana banyak. Nuti Lampung banyak. Masalah ieu mah panturunan-turunan mah nyebar nu tiap. Itu walaupun jauh tetap masih kena deket karabatna mah bandar sampai ka dieu. Kira-kira sejarahna terang apa ieu lah? Sultanila. Sejarah kumana? Sejarahnya anak gitu sebagai sultan teh hari takunan bisa di dia dikuburkeuna. Ari eta mah mohon. Nyecenah gitu. Jadi aya tarjan. Baheula ninggalna bae di petir. Oh, baheula di petir. Nya, di pengaruh di petir gitu artinya. Kumaha ti dieu? Itu kesemuanya tanah na di dieu. 17 hektar di dieu mana bae nyaho beuli. Nah, eta di ditu eta aya dua makam di eta makam saha bae? Sebelum aya eta di dinya. Istrina. Istrina sareng saha anakna? Anak-anak pangenten. Anakna mah tahap jumlahna besar. Mohon. 58. Tapi di mana-mana tadi ditunjukkan di daerah mana, ditugaskan di daerah mana, tadi ditugaskan tadi dibajakan di 58. Paling kita ketemu nang ke jarak saha ieu upama di ditu jarak saha upama ta. Ngarasa enteng di dia ayeuh kitu. Oh, kitu. Tah, ai upami sultan nu selanjutnya eta di mana makamna? Di mana ieu? Mohon. Artinya pan di Kaduawi. Oh, Kaduawi. Sultan Muhammad Syarif Zainul Arifin. Eta aya di Kaduawi, Pak. Kaduawi. Atuh ieu ge sultannya ge aya di ditu di Banten ge aya kuburan, Pak. Mohon, mohon. Aya di Pamarayan aya. Di mana-mana ge aya. Seueur versi nya banyak. Atuh mungkin lain lain ninggal ieu lain mati. Pindah tempat doang. Tapi lamun versi di dia ieu teh lain petilasan mah nya. Lain. Aslinya maksud makamnya. Jadi lamun di bagian lab Cikusal maka tupan pamarean ngaran Bahladog ieu. Haladog, Bahladog. Oh, Bahladog. Nah, selain selain Bahladog saha deui, Pak? Lamun di bagian Labuan Carita kitu Bakacing, Pan. Bakacing. Bakacing. Lamun di bagian Bogor Pan Bahaer ieu nang biasana. Oh. Eta wakob doang gitu. Mohon. Bina mana hati namana keur lalakon di mana ganti ngaran gitu. Supados Ki Mansur bege nya seueur ngaranna mah nya. Karena aslinya pun ya tamang Sultan. Mana ya ta? Sultan Abdul Mahasir. Iya. Dan Syekh Mansur mah Sultan Haji. Sultan Haji pun ngaranna sih nama. Abah nomor HP aya, Bah? Teu aya pun mah tunggal teh mah. Bisi aya ieu rencangan ya nu hayang nyumbang gitu karena saha kira-kira karena Abah? Atuh abi gitu. Abah saha? Arsudin. Abah Arsudin. Nah, Mamun Sadayana kalau mau nyumbang ya di lokasinya Mbak di mana ya, Mbak? Kampung Pangasih. Kampung Pangasih, desa? Desa Seat. Seat, kecamatan? Petir. Petir. Oh. Kabar Arsudin ya. Kira-kira anu dibutuhkan ku Abah nan, Mbak, kira-kira ya? Atau dibutuhkan pan dia ngin musola ta gitu. Oh, hayang nama. Ngin musola dia ya. Jalan ge iya banyak. Jalan komo, jalan penting jasa. Lebih penting di musola ya. Jalan. Listrik matos ayah banyak ya. Matos ayah alhamdulillah. Tinggal jalan paling jalan. Aduh yang iya orang saya tanah orang. Jadi rencana gitulah yang membuka batu.
Anu di dia ngurusan abah doang. Abah. Anu tadi mah anu ya. Itu biasa ta mah biasa teh tukang kena sinyal. Oh, ngabantuan. Ya dana teh ya gitu naon-naon gitu. Nah iya abah turnuhun bah ya, terus nyadek ditanya ku abi gitu, nyabi ya kalau yang terang gitu sejarah naik kos kumaha gitu ya. Dan memang tebih banyak di baros kan tadi lewat baros. Ini jalan man, awal doang nu bagus ya itu bah. Sim ke kampungan. Nah selain di dia bah aya makam sahabat ya bah, anu atau Haji Raksanegara. Kuburan bah itu. Ai Syekh Abdul Karim eta paling mana? Cimeong. Eta Syekh Abdul Karim Tanara apa Sanes? Sanes. Sanes temannya. Sanes. Abdul Karim Tanara malah ini di itu jodoh tuh. Jadi ieu mah Abdul Karim mah dieu. Tamah jadi belajar ngajina teu belajar deui. Kata laguan segala nama pintar belah. Jadi kasong-song serba. Syekh Abdul Karim jeung tadi sa jeung Haji Raksanegara. Haji Raksanegara. Eta upami nu di luar mah kadi eta pasti kadinya bae sami bae ya. Sami. Lamun kali itu mah pandai. Bila mana tentara eta di hati-hati yang ke mana aja. Kompi-kompi gitu. Terus kan aruhnya salah lamat. Anu raksa negara eta. Di mana penjajah gitu. Sami kan di salah seperjuangan ya. Gitu Karim itu iya aja ya. Oh seangkatan eta sarang Abdul Mahasin iya Kibuyut Mas Ria kan parinu karoja tiap Kibuyut Mas Ria caket eta bakal dia bah caket eta Mas Ria bakal dia kira-kira berapa iya tadinya lah jadi iya ayo 1 kilo paling 1000 meter 1000 meter ya jadi kalau sawah 500 nya kali itu 500 paling. Eta makam nu di ditu ge sami entos entos aya bangunanna. Henteu. Nuhun teh nya. Kita ngambil gambar Pak Punten Bah nya. Bade ngambil ya. Nah jadi di tempat ini tuh lega ya, dapat bicara dengan sembahyang kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang, fardu sembahyang.